الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Setelah kita membincangkan jenis-jenis kufur besar dan kita telah mendatangkan bukti dan dalil daripada Al-Quran, Sunnah dan para ulama salaf bahawa kufur bukanlah terhad kepada apa yang kita sebut sebagai juhud ataupun ingkar ataupun enggan menerima dalam secara zahir, tetapi kufur juga boleh berlaku dengan i'rad ataupun tidak ambil peduli ataupun berlaku dengan takdzib, mendustakan kerana jahil ataupun syak ataupun inat dan banyak lagi. Jadi ini membatalkan pendapat mereka yang mengatakan kufur terhad kepada juhud. Itulah pendapat golongan Nazamiyah daripada kalangan Mu'tazilah. Tayyib. Kemudian bahagian yang kedua daripada kufur, di mana dalam syarak kita ada bahagian disebut sebagai kufur asgar. Seperti mana dalam syirik kita ada syirik akbar dan syirik asgar, maka kita ada kufur akbar dan kufur asgar. Jadi pembahasan yang telah lalu kita bincang ini adalah kufur akbar. Adapun kufur kecil ataupun kufur asgar, seperti juga syirik asgar, hukumnya tidak ada beza. Bahkan kalau orang kata syirik asgar adalah kufur asgar, benar. Dan syirik akbar adalah kufur akbar, benar. Jadi hukumnya macam yang kita telah bincang sebelum ini, bahawa kufur asgar dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain, dan dia tidak apa nama kita kata tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam, tapi hendaklah dia bertaubat daripada dosa tersebut. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai kufrun duna kufr, kufur yang di bawah daripada kufur. Ulama sebut dia sebagai kufrun duna kufr. Diitlakkan kufur asgar ini sama ada kepada kufrun ni'am, kufur ni'mah. Kufur ni'mah, kita tengok muka surat 277, dia kata kufur kecil ni ada. Yang pertama dia kata kufrun ni'am ataupun kufrun ni'mah. Kufur ni'mah di sini ialah kufur, iaitulah dia tidak bersyukur, lawan kepada syukur. Ya Allah Ta'ala sebut dalam ayat 7 surah Ibrahim, wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid. Jadi Allah itlakkan lawan kepada syukur, la in syakartum wa in kafartum. Lawan dia kufur. Itulah dalam kata ketika mana Tuhan kamu memaklumkan, mengumumkan bahawa jikalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat kamu. Jika kamu kufur, maka azabku sangatlah dahsyat. Jadi kufur ni'mah maknanya ialah apa sahaja tindakan yang berlawanan dengan syukur. Seperti orang yang melakukan, menggunakan anggota ni'mat yang dia dapat untuk buat maksiat, itu kufur, kufrun ni'mah. Dan kufur ni'mah tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Kufur ni'mah tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahkan ia boleh jadi maksiat, boleh jadi syirik, syirik asghar, dan boleh sampai ke tahap syirik akbar ataupun kufur akbar. Orang yang dapat duit, dia ada duit kertas banyak, betul dia pi melabur duit dia dalam apa nama syarikat riba masalahnya. Dia telah ke satu maksiat, kufur ni'mah yang membentuk maksiat. Ataupun orang yang apa nama dapat duit lepas tu pergi jumpa bomoh buat tangkai, tangkai kita tu ada syirik asghar.
tanpa dia i'tiqad takthir, itu termasuk kufur ni'mah. Kalau dia menggunakan nikmat yang Allah bagi pada dengan cara yang tidak betul. Dan boleh sampai ke tahap kufur akbar jikalau dia ingkar sama sekali nikmat, dengan dia mengatakan bahawa segala nikmat ini tidak ada kaitan dengan Allah, ataupun ingkar wujud Allah wal a'yadhu billah, ataupun dia mengatakan bahawa ada Tuhan lain yang berikan nikmat. Ini kufur nikmah yang akbar. Jadi sampai ke tahap kufur akbar. Kerana kita tahu bahawa syukur itu ada tiga rukun, iaitulah i'tiqad dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan beramal dengan anggota. Jadi orang yang dapat nikmat yang pertama sekali, dia mesti i'tiqad bahawa nikmat datang daripada Allah. Kemudian dia kena sandarkan nikmat kepada Allah. Jadi kalau dia sandarkan nikmat kepada selain Allah, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, seperti orang yang kata bila dia dapat apa nama nikmat, ataupun masalahnya orang yang naik, seperti kata Ibnu Abbas, laula al-kulaibatu hadhihi la atana al-lusus, seperti kalau tidak kerana anjing ini yang jaga rumah, pencuri masuk rumah kami, masalahnya itu kufur nikmat asghar, dan dia syirik asghar. Kerana dia menyandarkan ni'mah kepada selain Allah, kepada sebab. Walaupun betul anjing tu sebab, memang betul dari sudut sebab, tetapi dari sudut ni'mat, dia tidak disandarkan kepada Allah. Dia disandarkan kepada tidak disandarkan kepada selain Allah, tapi disandarkan kepada Allah sahaja. Kalau orang tanya sebab apa, fury tak masuk, kita boleh habak sebab anjing ni jaga, tak ada masalah. Sebab orang tanya sebab. Tapi kalau dia nak berbangga dengan anjing dia kan, dia kata anjing ni bagus lah belah, lega ada dia, tak ada, semenjak ada ni pencuri tak mai. Itu dia haji kufur, kufur ni'mah kan, syirik asghar. Baik. Dan boleh jadi kufur akbar, dan dia kena amal dengan anggota, amal dengan anggota dia. Apa nikmat yang dia dapat, tangan, kaki, mulut, hidung, dia guna untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika dia buat apa benda yang menyalahi tiga rukun syukur ini, maka dia terjebak dalam kufur nikmat. Dan kufur nikmat boleh mencapai tahap syirik akbar, wal a'udzu billah. Yang kedua, kufur amali. Baik, kufur amali, yakni kufur dalam bentuk perbuatan. Apa dia kufur amali? Iaitulah amalan seperti amalan orang kafir dan dinamakan oleh syarak sebagai kufur, sedangkan ianya maksiat, tidak sampai taraf kufur akbar. Maksiat yang syarak namakan sebagai kufur tapi tidak sampai kufur akbar, itu namanya kufur asghar. Kufur amali apa dia? Segala perbuatan yang menyamai perbuatan orang kafir yang syarak namakan sebagai kufur, sedangkan tidak sampai ke taraf kufur akbar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu adalah fasik dan memeranginya kufur. Wa qitaluhu kufrun, yani memerangi orang Islam ni perangnya orang kafir. Orang Islam tak perang orang Islam. Tapi tidak bermakna bila satu orang Muslim bergaduh dengan orang Islam, atau dia bunuh kawan tu, maknanya jadi kafir. Tak. Tapi perangai dia macam perangai orang kafir. Itu maksud kufur amali. Nabi kata, khaslatani finnas huma bihim kufrun. Huma bihim kufrun. At-ta'nu fil ansab wal niyahatu alal mayyit. Dua benda yang ada pada manusia, ia dengannya mereka menjadi kufur. Dengan sebab itu ia menjadi kufur. Tengok Nabi sebab apa? Huma bihim kufrun. Keduanya dengan mereka itu menjadi kufur. Ini bentuk sirah kufur asghar. Macam mana kita nak beza kufur akbar dengan asghar dalam nas? Beza dia ialah kalau kufur itu datang dengan alif lam al-kufur. Itu maknanya kufur akbar. Kalau dia datang dengan sirah macam wa qitaluhu kufrun, itu kan nakirah, tak ada alif lam, terus kufur asghar.
ataupun dia kata huma bihim kufrun, itu bihim kufrun ataupun hum bihi kufrun. Maksudnya itu adalah maknanya kufur, kufur ashar. Baik, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab keturunan orang dan meratap mayat. Ini dua benda yang disebut sebagai kufur asghar, kufur asghar ataupun disebut sebagai kufur amali. Dan di antaranya yang ulama salah sebut dalam firman Allah Taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dalam suratul Maidah. Sebarang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia termasuk dalam orang kafir. Kata Ibnu Abbas, hum bihi kufr wa laysa kaman kafara billahi wal malaikah. Atau kena kata hiya bihi kufrun, hiya bihi kufrun wa laysa kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ia dengannya kufur, yakni dengan buatan tersebut kufur, tetapi tidak seperti kufur dengan Allah dan malaikat dan kitab dan rasul. Ini dia kufur, kufur asghar, bukan kufur besar. Dan kita akan bahaskan benda ni lebih lagi pada bab yang tersendiri. Jadi ini di antara bentuk-bentuk kufur asghar. Di antara dalam hadis Nabi, Nabi kata uritun nar, aku dilihat, diperlihatkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna, maka aku dapati kebanyakan penduduknya, penghuninya adalah wanita yang kufur. Qila ayakfurna billah, adakah mereka ni kufur dengan Allah ya Rasulullah? Qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, mereka kufur kepada ashir. Siapa ashir? Suami. Kufur kepada suami. Wa yakfurna al-ihsan, dan kufur ihsan, kufur nikmat yang suami dia bagi. Law ahsanat atau law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Ini apa dia Nabi kata? Wanita itu jikalau kamu buat baik kepadanya sepanjang hidup, kemudian dia nampak benda tak elok sekali pada kamu, maka dia kata engkau tak pernah buat baik langsung. Ha, kan? Itu kufur ashir. Baik. Di antara juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tarji'u ba'di kufara yadribu riqaba ba'dikum ba'dha, janganlah kamu kembali selepas aku menjadi kufur, kamu saling bunuh berbunuhan sama sendiri. Ini di antara bentuk macam tadi qitaluhu kufrun, memerangi orang Islam. Dan sabda Nabi lagi, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun, janganlah kamu berpaling benci daripada keturunan kamu. Dia tak suka keturunan dia buh bin kat orang lain, kan, ataupun binti kat orang lain, dah kahwin bertubuh nama suami kat belakang, kan, tukar tak buah nama pak. Nabi kata barang siapa yang enggan ataupun tidak suka kepada keturunan bapaknya, maka dia adalah kufur. Itu termasuk kufur. Sebab tu Nabi kata man idda'a li ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang mendakwa dirinya kepada selain paknya, maka syurga haram atasnya. Baik. Jadi ini semua kufur amali dia panggil, kufur perbuatan ataupun kufur asghar. Para ulama dalam membahaskan masalah kufur, sebahagian mereka membahagikan kufur ini kepada dua jenis, kufur i'tiqad dengan kufur amal. Kufur i'tiqad dengan kufur amal. Mereka kata kufur i'tiqad kufur akbar, kufur amal kufur asghar. Ini sebahagian, kadang-kadang dalam kitab dia sebut macam tu. Apa maksud? Ini kita kena faham betul-betul. Baik, perbuatan yang berlawanan dengan iman, macam mana dikatakan dia kufur asghar ataupun kufur akbar? Sesuatu amalan, perbuatan, kenapa dia di kufur akbar? Perkataan ataupun i'tiqad. Kita kata kufur akbar berlaku dengan i'tiqad, perkataan, perbuatan. Macam mana dia jadi kufur akbar apabila dia berlawanan dengan asal iman? Itu dhabit dia. Bila dia berlawan dengan asal iman, yang menafikan iman secara total,
menafikan iman secara penuh, maka itu dinamakan kufur akbar. Kepercayaan yang memang tak boleh masuk langsung dengan tauhid, seperti orang percaya bahawa ada pencipta selain Allah. Masalahnya, wallahiyadzu billah, ataupun orang yang percaya Allah ada anak, ataupun orang yang percaya bahawa alam ni qadim, percaya bahawa alam ini wujudnya serentak dengan wujud Allah, wallahiyadzu billah. Ini kepercayaan yang menafikan asal, ini adalah i'tiqad yang tidak boleh bergabung dengan tauhid. Ataupun orang yang mengatakan Tuhan tidak wujud, wallahiyadzu billah. Ataupun syak pada wujudnya Tuhan, wallahiyadzu billah, ini menafikan asal iman. Perkataan yang menggambarkan i'tiqad yang berlawanan dengan asal iman, seperti menghina atau mengejek Nabi atau Rasul atau Malaikah atau Allah sendiri, tak tergambar satu orang yang ada iman dalam hati dia boleh mengejek Allah atau mengejek Rasul atau mengejek Al-Quran atau mengejek Malaikat ataupun menghina kitab-kitab agama Allah. Kan? Menghina maksudnya menghina agama, menghina agama macam dia hina macam apa nama janggut, kan, hina apa nama hukum-hukum Islam. Jadi ini adalah perkataan, ucapan ejekan ini tidak boleh menggambarkan keimanan. Ataupun perbuatan yang jelas berlawanan dengan asal iman, seperti mencampakkan mushaf ke dalam tong sampah. Masalahnya, ataupun dia pijak mushaf atau dia pijak kitab agama, kitab-kitab akidah, ataupun dia sujud untuk berhala atau sujud ta'zim kepada makhluk atau menyembelih kepada selain Allah, taqarruban wa ta'ziman, untuk taqarrub dan membesarkan, ataupun dia bernazar kepada makhluk, itu semua antara benda yang menafikan tauhid, menafikan iman daripada asalnya sama sekali. Sebab kita kata iman ada asal dan cabang, iman ada asal dan cabang, telah kita bincang. Jadi kufur akbar ni apa yang menafikan asal iman, sama ada dia berlaku dengan i'tiqad, perkataan atau perbuatan. Maka sebab itulah ulama menggelarkan kufur akbar sebagai kufur i'tiqad. Sebab apa? Sebab dia kufur yang menafikan asal i'tiqad. Sebab dia kufur yang menafikan asal i'tiqad. Bukan bermaksud kufur hanya berlaku dengan i'tiqad. Ni kena faham. Sebab itu kalau orang sujud kepada berhala, dia kata ini kufur i'tiqad, kerana dia menafikan i'tiqad. Walaupun orang yang sujud kepada berhala itu sujud main-main. Sebab kita kata kufur berlaku imma amdan wa imma istihza'an, ataupun olok-olok, kan? Hazalan dia panggil. Lawak-lawak bergurau senda dengan kawan, jom sujud dekat berhala, dia pun sujud. Ataupun orang yang pensam kita sebut, contoh pelakon lah, kan, pelakon, ha, kan, kerana berlakon sujud dekat berhala, termasuklah tu sujud main-main. Walaupun dia main-main, walaupun dia tak i'tiqad pun, nak jadi kafir, wal'iyazubillah. Macam orang yang menghina salat, kan, kawan dia ajak pergi salat, kita bagi contoh sebelum ni, dia kata ada apa salat-salat, relax, ha? Ha, kan, itu menunjukkan ya. Ha? Ya, sama lah tu, pakai jadi sami ke apa ke, yang melambangkan dia telah menukar agama walaupun dia tak berniat. Dia berlakon cukup kepala dia, lepas tu pakai baju sami warna oren tu, lepas tu pegang tasbih besar-besar tu, kan, mengalahkan biji makjun tu, kan. Tasbih tu kalau kena anjing pun tercekik, kan. Lepas tu orang Islam pun ambil buat tasbih kecil sikit, kan. Dalam agama lain semua ada tasbih, agama Kristian ada, agama Buddha ada, kan. Ayazubillah. Baik, jadi kalau dia pakai macam tu, lepas tu duduk dalam tokoh pula berlakon, duduk dalam wad, kan, buat satu scene babak kononnya, dia ni macam salah seorang sami, duduk je, bukan buat apa pun. Satu scene dia berlakon jadi tok sami, duduk, tak buat apa, tak sujud kat berhala, tak apa, dia dah jadi
perbuatan itu perbuatan kufur walaupun dia tak i'tiqad. Tapi itu dinamakan di sisi ulama sebagai kufur i'tiqad. Sebab apa dia kufur i'tiqad? Kerana menafikan i'tiqad. Ha, dia menafikan i'tiqad. Kufur amalan, kufur amali, kenapa dinamakan kufur amali kufur asghar? Kerana kebanyakan kufur asghar ialah berbentuk amalan. Kerana kalau satu percakapan, i'tiqad atau ucapan menafikan kesempurnaan iman, tak menafikan asal iman, menafikan furu' iman, bukan asal iman, jadilah dia kufur asghar. Dia tak menafikan secara total, tapi ada unsur-unsur yang hampir seperti memerangi orang Islam. Sebab apa syarak kata qitaluhu kufrun? Sebab apa perang orang Islam ni kafir? Sebab dia hampir. Yang pertama, perbuatan itu menyamai perbuatan orang kafir. Dan dia menafikan kepercayaan i'tiqad dalam hati yang mewajibkan kita mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'min dengan mu'min seperti bangunan, saling kuat menguatkan. Yang menafikan kesetiaan, walak kepada orang Islam. Tayyib. Kalau dia berperang dengan orang tertentu, dia bergaduh dengan jiran dia, dia tembak jiran dia. Kan? Tapi bergaduh sebab apa? Bergaduh sebab berebut tong sampah misalnya, kita kata. Dia kata, saya bukan benci dia sebab dia orang Islam, tapi saya geram. Ha? Dia kerja duk main buang sampah kat tong sampah saya. Saya pun tak tahu macam mana, marah sangat saya pergi ambil pisau tikam ataupun ambil pistol tembak. Kan? Contoh macam berlaku dekat Mekah satu ketika dulu. Ha? Lepas berebut parking, kata kau tu ambil pistol tembak. Berebut parking kat dekat Masjidil Haram. Kan? Nak ibadat tak kena gaya tu dia. Kan? Nak ibadat sungguh tapi orang Islam tak jaga. Kan? Tembak mati. Mati kan tembak main, tembak mati. Kan? Berebut parking. Kan? Jadi maknanya dia buat benda tu dalam keadaan dia marah. Dia bukannya benci kepada agama kawan tu. Kan? Tapi perbuatan dia itu menafikan walak dan kesetiaan kepada orang Islam. Kan? Maka ketika itu namakan kufur, kufur asghar. Sebab dia buat kerana dunia, kerana hawa nafsu. Tapi kalau dia buat tu kerana apa? Sebab saya memang benci orang Islam. Ha, itu lain. Itu dah jadi kufur akbar. Kufur akbar. Nampak orang Islam bunuh, nampak orang Islam bunuh, itu kufur akbar. Jadi maknanya Nabi namakan qitaluhu kufrun itu kerana ada tashabuh perangai itu dengan perangai orang kafir. Tapi dia berbeza akidah dan i'tiqad. Itu dia kufur asghar. Kufur asghar. Macam kita sebut juga pakai tangkai. Dengan i'tiqad dia sebab, bukannya mu'affir minafsihi, bukannya memberi kesan dengan sendirinya. Sebab dia menafikan kesempurnaan iman, dia tak menafikan asal iman. Sebab menyandarkan sesuatu kepada Allah Ta'ala yang bukan haknya. Kita nak kata Allah jadikan tangkai ni sebab, itu dusta atas nama Allah. Dusta atas nama Allah termasuk kufur asghar. Kan? Satu dia kufur asghar. Tapi kalau dia kata tangkai ni lah yang memberikan mudarat dan manfaat dengan sendirinya, ha, itu dah jadi kufur akbar. Sebab dia isbat ada yang memberi kesan secara mutlak dan mustaqil tersendiri selain daripada Allah. Kan? Kita nampak. Jadi kufur, kalau dia menafikan iman secara total, itu adalah kufur akbar. Kalau dia menafikan sebahagian daripada iman dan syarak namakan dia kufur, maka itu kufur asghar. Babik dia syarak namakan dia kufur. Dan ini semua adalah benda yang kita boleh faham daripada nusus syar'iyah. Tapi nak isbat benda itu kufur akbar, kufur asghar, berhajat kepada nas. Bukannya qiyas akal kita sendiri. Kita tak boleh ilzam orang, oh hang buat benda ni, ni kufur ni. Ha, tak, tak boleh. Mesti ada nas, kan? Benda yang ma'ruf dan ijma' dalam kalangan ulama' bahawa benda itu adalah kufur yang menafikan iman asalnya ataupun fara'nya.
ataupun kamarnya. Baik. Jadi itu adalah kufur. Kita sebut kufur, kufur asghar. Jadi kufur amali, kufur amalan boleh jadi akbar jikalau disertai dengan i'tiqad ataupun dia menafikan iman secara secara total. Menafikan iman secara terus, walaupun dia ucapan ataupun dia i'tiqad ataupun dia perbuatan. Ini kita kena faham. Kufur, bila ulama kata kufur tu ada i'tiqad iaitu akbar dan amali iaitu asghar, bukan makna kufur terhad kepada i'tiqad, dan bukan semua kufur amali itu asghar. Bahkan ada kufur amal yang akbar. Hal itu kita tak syaratkan orang yang datang dia ambil mushaf dia lempak dia pijak. Kita tak syaratkan pada dia untuk sampai dia kata memang benda ni halal, saya tak percaya Quran. Tak. Kalau dia pijak Quran dengan dasar saya saja syok-syok, dia kata memang saya percaya Quran, saya pagi petang baca Quran. Tak ada ya, kufur lah dia. Sebab perbuatan dia telah menunjukkan dia kufur. Perbuatan itu menafikan i'tiqad dalam hati, menafikan asal iman dalam hati. Orang yang mencela Allah, mencela Rasul, kan tak mungkin dia kata tak saya beriman, macam golongan yang pergi perang Tabuk tu lah kan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Adakah dekat dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kamu buat olok-olok main-main? Jangan kamu bagi alasan kamu telah menjadi kafir setelah iman. Ini murtad. Wal'iyadzu billah. Sebab apa? Walaupun dia olok-olok tapi dia perbuatan yang tak terlintas pada seorang Muslim. Orang Islam ni dia melawak dia dah batas. Dia takkan melawak sampai bab yang melibatkan Tuhan, Rasul, rukun-rukun iman, bab agama. Kan? Kita kalau melawak benda yang tak betul pun haram. Kan? Dan patah lagi kalau melawak benda yang tak betul dan melibatkan agama. Kan? Baik. Jadi itu adalah antara bentuk kufur kufur amali. Dalam kitab kita ni dia bagi si pemerintah yang menghukum selain daripada apa yang telah turunkan Allah. Ini adalah dia sebut di sini kerana dia termasuk di bawah kufur amali. Ha? Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah, termasuk bawah kufur amali. Dan kita akan bincang lebih detail. Cuma dia asingkan di sini sebab ini isu besar. Dan ini adalah syubhatul khawarij qadiman wa haditha. Dulu dan kini inilah syubhat khawarij. Syubhat khawarij apa dia? Ayat ni. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang kafir. Jadi orang yang minum arak, kafir. Sebab apa? Dia tak berhukum dengan hukum Allah. Orang berzina, kafir. Sebab apa dia kafir? Sebab dia dah tinggalkan hukum Allah. Haa, dia itu kaedah dia. Kaedah dia macam tu. Orang yang buat maksiat, dia telah meninggalkan hukum Allah. Meninggalkan hukum Allah, kufur. Orang buat maksiat, kufur. Ha, itu mantik dia. Ha, itu orang kafir, orang khawarij. Dia punya mentality. Mentality. Ha? Mentality khawarij ni terlalu dikotomi. Kufur, iman. Kufur, iman. Ha, dia tak ada pemikiran secara, orang kata apa, sintesis. Ya? Dalam kufur tu sendiri ada jenis-jenis dia. Dalam iman tu ada asalnya, ada faraknya. Ahli sunnah, dia pemikiran cukup luas. Orang ahli bid'ah pemikiran sempit. Otak kecil. Kan? Sebab mereka tengok benda tu hanya berdasarkan dari satu sudut sahaja. Ha. Jadi kalau kamu bersama dengan kawan ni, kamu nyokong dia. Kan? Macam orang khawarij lah. Orang khawarij dia macam tu. Sama ada kamu bersama dengan kami atau kamu bersama dengan penentang kami. Ha, dia tentu antara dua. Dia tak boleh tiga. Ha, dia tak boleh ada stand yang ketiga. Dia sama ada kamu dengan kami ataupun dengan dia. Antara tu ya. Tapi sebab tu mereka kafirkan orang yang berwalak kepada Ali dan Uthman. Khawarij dululah. Sebab dia kata, kalau kamu dah tak bersama dengan kami, kamu bersama Ali dengan Uthman. Lebih. Siapa bersama Ali dengan Uthman dan mereka adalah kafir, dan kafir itu tagut, dan siapa yang menyokong tagut maka dia kafir. Habis. Tentu.
Ha. Siapa yang tak mahu hijrah negeri kami, maka dia duduk negeri kafir. Siapa duduk negeri kafir, dia redha dengan kufur. Macam tu, mudah dia punya pemikiran terlalu cetek. Sebab tu Nabi kata Khawarij ni apa dia? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Pemikiran mereka, walaupun dah tua bangka nak mampus dah pun, otak cara fikir tu macam budak kecil. Tu orang Khawarij. Pemikiran terlalu cetek. Kan? Sufahaul ahlam, cita-cita tinggi. Melangit lebih daripada hak yang sepatutnya. Idealisme tinggi. Nak kerajaan tu kalau boleh, kerajaan tu dipimpin oleh malaikat. Oh, macam tu. Betul tak? Khawarij dia syarat jadi khalifah, dia kata mestilah macam Abu Bakar dan Umar. Mampu nak pergi cari mana Abu Bakar dengan Umar? Ha, sama dengan orang Syiah. Syiah nak pemimpin yang maksum daripada dosa, kecil, besar, salah dan lupa. Nabi pun tak sampai syarat macam tu. Betul tak? Syarat imam orang Syiah apa dia? Suci daripada dosa besar, dosa kecil, tersalah dan lupa. Ini Khomeini sebut dalam Hukumah Islamiah. Mana Nabi cari? Nabi pun tak ada ni. Nabi maksud dosa besar. Dosa kecil ada. Terlupa boleh, salah memang boleh. Betul tak? Bayangkan. Ha? Rasul-rasul pun Allah Ta'ala tak maksumkan mereka daripada dosa kecil. Sebab apa? Sebab apa rasul tak maksum daripada semua dosa? Ahli Sunnah kata, sebab apa rasul tak boleh dimaksumkan juga daripada semua kesalahan? Sebab ini menyebabkan rasul hilang satu ibadah yang paling Tuhan suka. Dalam banyak-banyak ibadah yang kita ada ni, kan? Ibadah yang paling Tuhan suka apa dia? Taubat. Satu ulama ahli sunnah kata, malaikah, manusia yang salih lebih afdal daripada malaikat. Sebab malaikat dia salih baik, sebab itu kejadian dia. Dia tak ada dosa, dia tak ada taubat. Manusia dia sudah berdosa dan dia lebih taubat. Dan taubat adalah ibadat yang paling Tuhan suka. Sebab itu Allah Taala jadikan Adam berdosa. Dan Nabi sebut dalam hadis, kalau kamu tidak berdosa, Allah akan musnahkan kamu dan Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepadanya. Allah nak kita bertobat. Kan? Baik. Jadi nak buat pemikiran ni pun ni terlalu idealistik. Pemikiran yang pemikiran Plato lah kita kata, kan. Sebab memanglah Khawarij ke Syiah ke, mereka semua ambil benda ni daripada The Republic of Plato. Ha? Walaupun orang kata dulu Khawarij ni tak ada unsur-unsur falsafah, tapi pada saya Khawarij adalah ada unsur falsafah daripada awal, bukan sejak Syekh Qutb sahaja, bahkan lebih awal sebelum itu pun mereka dah terpengaruh. Kerana Khawarij muncul daripada Iraq, dan Iraq adalah tempat yang macam-macam falsafah ada di situ sebelum zaman Islam. Dan kalau kita bandingkan teori Muhakimah Ula dengan apa yang ada dalam The Republic of Plato, ada unsur-unsur dia masih ada, kan? Jadi benda tu pengaruh falsafah sangat besar dalam membentuk kekufuran. Tayyib. Kemudian dia bincang, dia kata antara iman, kufur dan bahagian-bahagian kufur. Setelah membincangkan ketiga-tiga perkara di atas, maka adalah wajar dikaitkan ketiga-tiga demi untuk membentuk satu kefahaman yang menyuruh berkenaan perkara-perkara ini dalam rangka pemikiran dan i'tiqad akidah Islam yang sempurna. Jika kita bandingkan iman itu sebagai satu pokok yang baik, maka kita berarti bahawa dasar pokok iman yang baik ini adalah membenarkan tasdik dan patuh yang qiyad, rantinya mengerjakan semua perkara yang buktikan ketaatan kepada Allah. Jadi kita dah sebut dah bahawa menjadikan amalan sebagai ranting saja salah. Amalan juga ada termasuk dalam asal iman. Amalan ada di kalangan amalan termasuk asal iman. Baik. Di sebaliknya kufur itu dia kita banding pokok yang tidak baik. Jadi ulama salah kata, seperti mana iman itu ada cabang, kufur juga ada cabang. Macam Nabi kata al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman tu ada 60 cabang lebih. Demikianlah kufur. Ada cabang. Setiap benda yang menafikan iman, dia adalah kufur. Dan dia adalah cabang kufur. Setiap dosa adalah cabang daripada cabang-cabang kufur.
Itu kaedah Ahli Sunnah buat. Jadi macam mana iman itu ada, ada juzuk, ada bahagian-bahagian dia, ada asal dan ada cabang. Macam tu juga kufur ada asal dan ada cabang. Apa zabit dia macam kita habak tadi lah. Kalau dia menafikan asal iman, maka tu kufur asal kufur. Yang menafikan kesempurnaan iman, itu kamal kufur, kesempurnaan kufur, ataupun kita kata cabang kufur, furuk kepada kufur. Dia bukan asal kufur. Lagi kita tengok iman kufur, dia kata dalam gambar Rajah 10A tu, dasar iman itu membenarkan, dasar kufur adalah membohongi, tidak percaya, naqidul iman, tidak iqrar. Kan? Lepas tu iman itu dasarnya patuh, taat. Lawannya takabur, lawannya tidak patuh, tidak inqiyat. Apa sahaja yang tidak patuh kepada syarak itu adalah kufur. Tapi dia beza-beza lah hukumnya. Ada yang kufur sampai ke tahap menafikan asal iman, ada yang menafikan kesempurnaan iman. Dan semua hadis, ni kaedah juga kita kena faham. Semua hadis yang datang dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata la yu'min, la yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman seorang kamu sehingga, tidak beriman sehingga. Itu semua itu adalah kamal iman, kesempurnaan iman. Siapa yang buat kata sempurna dan tak sempurna? Maksudnya? Hadis tu lalu digunakan. Sekarang siapa yang kata sempurna iman, tak sempurna iman? Nabi sebut dalam hadis la yu'minu ahadukum. Dia balik kepada hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kan? Maknanya hadis ni menjelaskan kepada kita, macam hadis sama juga lah, ya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Apa kata kata Ibnu Abbas, orang yang berzina ketika mana dia berzina, imannya terangkat di awang-awangan. Maksudnya apa? Tengok Nabi kata la yazni zani hina yazni. Itu Nabi kata kaedah. Macam tadi hadis kan, khaslatani fin nas huma bihim kufr, huma bihim kufrun. Nabi sebut tu, tengok ayat. Nabi tak kata khaslatani fin nasi huma al kufru, tak. Nabi kata khaslatani fin nasi huma bihim kufrun. Sama juga dengan ayat zina tadi, la yazni zani hina yazni, ketika dia berzina. Nabi tak nafi iman tu. Nabi nafi masa dia berzina. Jadi dia tak keluar beriman. Dia menafikan kesempurnaan. Kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Macam mana kita tahu hadis ni menunjukkan iman dia adalah menafikan kamal iman? Sebab usul iman telah terangkan, antu'mina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ni rukun iman. Kan? Jadi kalau orang tu dah buat rukun iman, kata Nabi kata dekat dia la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Kum boleh ke siapa? Siapa dia kum ni? Ha? Sahabat ni lah yang di depan ni, sahabat yang beriman. Jadi Nabi kata kepada sahabat yang dah beriman, la yu'minu ahadukum, kamu ni tidak beriman. Kenapa kita sahabat tak beriman? So fahamlah kita bahawa apa dia? Tidak beriman di sini tidak sempurna iman. Faham tak? Jadi kufur dalam ayat ataupun hadis bila datang dia kait dengan orang tertentu atau kondisi tertentu. Macam Nabi kata kepada seorang sahabat dia, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ni orang yang masih ada jahiliyah. Mana jelas saya ada jahiliyah? Nabi tak kata innaka jahili. Kamu ni orang jahiliyah tak? Beza. Kalau kita kata innaka jahili, kamu orang jahil, orang jahiliyah, itu kafir, orang musyrikin. Tapi Nabi kata innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau ni orang, orang yang ada dalam kau tu sedikit jahiliyah. Faham? Zahir nas. Jadi siapa yang bawa ayat ni kepada kufur akbar, dia telah melawan dengan zahir nas. Zahir nas sebut dia kufur asghar. Nabi kata la yazni zani hina yazni
Hina yazni, ketika dia berzina, budak besar. Nabi tak kata la yazni zani wa huwa mu'min. Ataupun Nabi tak kata la yazni mu'min, tidak berzina orang mu'min. Ataupun Nabi kata al-mu'min la yazni, orang beriman tidak berzina sama sekali. Tak. Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hina yazni, ketika dia berzina itu sahaja dia tak ada iman. Tak ada iman, habis Islam masih ada. Kan? Islam masih ada. Nabi tak kata dia adalah kafir, kan? Macam ayat tadi wa qitaluhu kufrun. Mana kita dapat qitaluhu kufrun itu adalah kufur asghar? Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika ada dua kelompok orang beriman berperang. Apalah iman. Dalam hadis Nabi kata wa qitaluhu kufrun la tarji'u ba'di kufara yadribu riqaba ba'dikum ba'dha. Maknanya jamak antara dua dalil. Kita fahamlah sebab Tuhan kata dalam Quran orang yang, dan Nabi sebut pula apa nama dalam hadis bahawa akan ada dua firqah orang beriman, dua golongan orang akan berperang di akhir zaman. Nabi namakan dia mukmin. Nabi pegang Hasan di atas mimbar. Nabi tengok Hasan, Nabi tengok sahabat. Nabi kata inna ibni hadha sayyid yuslihu Allah bihi baina ta'ifatayn minal muslimin. Anak aku ni tuan penghulu, Allah akan damaikan disebabkan dia dua kelompok besar orang Islam. Anak orang Islam yang perang masa tu Muawiyah dengan Ali, Nabi sebut muslim. Nabi tak kata kafir, walaupun hadis kata wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang mukmin itu kufur. Nabi sebutlah hadis. Tapi hadis ni Nabi kata muslim. Macam mana kita nak jamak? Kita tahulah kata tu kufur asghar. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada daripada zahir nahtu sendiri Nabi dah bagi tahu isyarat bahawa dia kufur asghar ataupun dengan al-jam'u bainal adillah, menghimpunkan dalil. Himpun dalil sangat penting. Himpun dalil sangat penting. Kita dah sebut awal dulu masa kita dah buat PowerPoint dulu ni, kan? Apa nama? Antara kaedah ahli sunnah wal jamaah adalah himpun antara dalil. Dan punca sesat kerana tak himpun antara dalil. Kan? Punca sesat kerana tak himpun antara dalil. Orang Khawarij dia ambil ayat orang kita luhur kufrun. Tengok Ali, Ali kan Muawiyah kafir sebab dia pun perang. Kan? Macam tu, begitu mudah pemikiran dia. Habis hadis Nabi yuslihu Allah bihi baina ta'ifatayn minal muslimin ni apa nak, kamu nak letak mana? Ambil satu dalil, buang dalil yang lain. Ambil dalil, buang dalil yang lain, tak betul. Dia mesti himpun di antara adillah, himpunkan di antara dalil. Dan yang paling penting juga ialah kefahaman salaf. Macam mana salah faham? Kan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sahabat faham ayat ni kufur asghar. Ibn Abbas kata kufrun duna kufrin hiya bihi kufrun wa laysa ka man kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ibn Abbas sebut jelas. Kan, laysa al-kufru alladhi tadhhabuna ilayhi, bukan kufur yang kamu faham. Ha, sahabat tanya kan, uritu an-nar wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa yakfurna. Sama tanya yakfurna billah, adakah dia pun kufur dengan Allah? Sebab dia faham nak maksudkan wanita di sini ialah wanita mukmin yang ada dekat dia. Tapi tak tentu pasal orang kafir, kan? Tapi tentu pasal wanita muslimah. Ada sahabat tanya ayakfurna billah, adakah perempuan ni kufur dengan Allah ya Rasulullah? Tapi tak rasa kau nak maksudkan itu. Kufur apa maksud kamu di sini ya Rasulullah? Ha, sahabat terdik. Dia faham pasal Nabi cakap dengan bahasa dia. Ha, kan? Eh, Nabi kata yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Maksud aku ialah kufur suami dan kufur ihsan. Betul lah. Macam kamu faham tu lah. Kufur ini bukan kufur
bukan kufur dengan Allah. Kan? Ini kefahaman sahabat sangat sangat penting. Baik. Dalam masalah 274 dia bincangkan masalah nifaq, munafiq. Ana munafiq ini di antara jenis kufur akbar. Nifaq di antara jenis-jenis kufur akbar. Nifaq kita maksudkan dengan nifaq ialah orang kafir yang mengucap dua kalimah syahadah. Ini special lah. Satu dia dikhaskan dengan bab itu sendiri sebab dia orang kafir yang memzahirkan Islam. Jadi dia kafir apa? Kafir batin. Orang munafik pada hukum dunia dia dianggap sebagai Muslim. Muslim, nama dia Muslim di dunia. Ha? Di akhirat nama dia kafir. Nama dia kafir. Jadi siapa dia munafik? Munafik ni orang yang memzahirkan iman, memzahirkan Islam tetapi dalam batinnya kufur. Beriktiqad dengan iktiqad yang kufur dan tidak percaya pun dengan rukun-rukun iman. Itu orang munafik. Inilah munafik asli. Munafik asli. Sebab itulah bila nama munafik asli, kita ada nifaq akbar dan kita ada nifaq asghar. Ada juga dalam syarak, dalam nusus syar'iyah mengitlakkan kalimah nifaq untuk orang mukmin. Seperti kufur tadi juga. Iaitulah dari sudut nifaq amali. Nifaq dari sudut amalan, bukan i'tiqad. Yang ini perangai, macam perangai orang munafik. Sebab orang munafik ni dia ada tanda-tanda dan ciri-ciri yang Allah Ta'ala letakkan. Dia ada, ada cakap-cakap dia tu, kita boleh tahu dia ni munafik. Jadi Nabi suruh kita berhati-hati. Baik. Yang pertama, nifaqun akbar ialah memzahirkan Islam dengan sebutan padahal i'tiqad dalam hati kufur. Dan dia adalah apa-apa sahaja yang kita sebut tadilah. Di antara ciri-ciri yang disebut dalam Al-Quran yang paling besar sifat orang munafik ini adalah yang pertama, membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya apa Nabi khabar, dia pun tak percaya. Orang munafik zaman Nabi pun tak pernah percaya apa Nabi khabar. Tak pernah terima. Tak ada kabul, tak ada inqiyat, tak ada tasdiq. Tak ada ikhlas. Memarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karihu. Depa ni benci apa sahaja perintah Nabi suruh. Walaupun depa buat, zahirnya depa buat. Ha, tapi depa dalam hati tak suka, benci. Kalau datang masa nak berjihad, macam-macam alasan depa akan bagi untuk mengelak keluar jihad. Law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Allah kata mereka bagi alasan, kami kalau boleh, kalau kami tahu perang kami keluarlah, kami tak reti. Allah kata hum yawma idzin lil kufri aqrabu minhum lil iman. Hari tersebut, hari perang Uhud itu, mereka lebih hampir kepada kufur daripada iman. Ini dah makin nampak kufuran mereka. Bahawa mereka ni berpura-pura. Kan? Bergembira bila Islam kalah, saya seronok. Seronok sebab benci Islam. Ha, benci Islam seronok kalau orang Islam kena timpa satu apa nama musibah. Dia seronok, dia gembira. Kan? Dan ini adalah nifaq akbar yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Jadi orang munafik ini dalam gerak neraka paling bawah. Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah akan himpunkan orang kafir dan orang munafik dalam neraka jahannam. Tapi orang munafik di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Orang munafik ni apa ciri-ciri dia? Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala
yura'unan nas. Bila mereka salat, mereka salat dalam keadaan malas. Bukan malas macam mana, malas sebab asal mereka tak percaya salat pun, tak anggap salat wajib pun. Tapi mereka salat sebab apa? Yura'unan nas. Mereka nak tunjuk ke orang kata mereka Islam. Takut nanti orang Islam dapat detect kata mereka tak masuk Islam, mereka kena hukum, tak dapat kata rampasan perang dan sebagainya. Itu orang munafik akbar. Adapun nifaqun asghar, nifaq kecil ialah yang bersangkutan dengan amalan tanpa i'tiqad. Yang ni amalan yang syarak sebut sebagai amalan orang munafik. Seperti dalam hadis, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Siapa yang ada empat benda, Nabi kata dia munafik khalis. Yang ni orang munafik, empat benda ni melazimi diri dia sentiasa, dia always, always. Ha? وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقْ حَتَّى يَدَعَهَا. Adapun orang yang bukan munafik, betul orang mukmin, dia boleh kena penyakit ni sikit, tapi dia takkan terus, dia boleh hilang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Kan? إِذَا حَدَّثَ كَذَبْ. Yang pertama, dia cakap bohong. Orang mukmin kadang-kadang dia cakap bohong, tapi dia tak bohong dalam beberapa benda. Apa benda dia tak bohong? Dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Rasul, dia tak bohong. Memang dia beriman. Orang munafik, dia bohong. Termasuk bab iman. Bila dia kata dia beriman dengan Allah, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ la kadhibun. Allah bersaksi orang munafikin kafir, kadhib, dusta. Bila datang kepada kamu orang munafik, dia kata inna nashhadu an, kami bersaksi bahawa kamu Rasulullah. Allah kata wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Allah tahu kamu rasul dia. Wallahu yashhad, dan Allah bersaksi innal munafiqina la kadhibun. Orang munafik itu dusta. Orang munafik dusta dia bukan main-main. Dia dusta pada asal iman. Orang mukmin tak semua benda dia bohong, ada benda yang dia tipu, ada benda dia cakap betul. Itu khaslah, ada satu ciri-ciri sahaja. Wa idza tumina khan, bila diberi amanah dia khianat. Orang kafir diberi amanah untuk iman, dia khianat. Orang munafik. Orang mukmin dia kadang-kadang dia khianat, kadang-kadang dia amanah. Godaan syaitan, terjebak. Dia tak khianat dalam masalah iman. Kan? Orang mukmin kadang-kadang dia makan rasuah sebab duit tak cukup ke apakah, tergoda dengan bilion-bilion. Kan? Normal lah, syaitan hasut orang beriman. Tapi orang kafir, orang munafik, dia ambil rasuah daripada Amerika, daripada Josh Soros untuk melawan Islam. Rasuah dia pada asal iman. Kan? Dia jadi keldai Yahudi. Tak tahu Allah Ta'ala sifat agak orang Yahudi ni keldai, dan orang munafik keldai dia pun. Kan? Itu beza khianat orang mukmin dengan khianat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf, bila berjanji dia dusta. Orang Islam kadang-kadang janji tak tepat, kadang-kadang tepat. Tapi dia berjanji untuk beriman kepada Allah, ini dia tak dusta. Janji dia untuk iman. Ini mi'ad yang paling besar, al-mi'adul akbar. Orang munafik dusta. Dia berjanji akan bantu agama Allah, akan bantu Rasulullah, akan beriman kepada Allah, dia akhlaf. Ha? Wa idza 'ahada ghadar, bila dia buat satu perjanjian, dia tipu. Ah, ha, kata nak bela Islam, nak apa? Datang waktu jihad, qalu law na'lamu qitala lattaba'nakum. Dia pun tak nak keluar jihad. Ha, tapi orang mukmin dia berjanji dan dia buat. Dalam asal iman. Dia takkan sentiasa mengingkari iman. Wa idza khasama fajar, bila dia bertengkar, dia akan fajar. Akan cakap benda yang tak elok. Orang mukmin kadang-kadang tersebut, tapi dia boleh minta maaf. Orang munafikin tidak. Orang munafikin
tanpa segan silu bila dia berdebat, dia akan hina Islam, akan hina Allah, ejek Allah, ejek Rasulullah. Itu orang munafiqin. Dia punya fujur lebih lebih hebat, lebih besar. Wal'ayyazubillah. Baik, jadi nifaq asghar dia tidak menjadikan orangnya, tidak menjadikan orang dia sebagai kafir, tapi dia menjadikan orang dia fasik. Kan? Jadi beza. Orang mukmin tak boleh samakan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun? Adakah kami menjadikan orang muslim macam orang orang kafir, mujrim? Macam mana kamu boleh hukum macam itu? Tidak boleh. Tak boleh samakan orang kafir dengan orang orang mukmin. Abadan, sama sekali tak mungkin. Tak mungkin. Sebab tu orang kafir la amanatalah. Depa tidak boleh dipercayai. Walaupun kadang-kadang dalam urusan dunia kita tak nafi depa ni ada yang bagus. Tapi untuk urusan yang besar Tuhan tak bagi kita percaya dekat depa, sebab depa ni wa idza tumina khan. Tu ciri depa. Ciri orang-orang kafir ni ialah idza tumina khan. Bila depa la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Depa tak jaga. Tak jaga betul-betul perjanjian. Jaga ala-ala itu je. Kan? Hari ini di antara benda yang kita kena faham. Sebab itulah Islam melarang walak kepada orang kafir. Dalam apa-apa urusan dunia, tak boleh. Kecuali dalam urusan-urusan yang tidak penting sangat. Untuk urusan penting, tak boleh. Umar bin Al-Khattab nak ambil tukang tulis orang Nasrani pun tak mahu. Pasal ada benda urusan negara dia nak kena tulis. Kita tak tahu orang Nasrani ni apa akan dia buat. Kut dia masuk maklumat ke negara kafir ke apa ke, kita tak tahu. Ha. Apatah lagi dah terang-terang. Oh, kan. Makan rasuah daripada Amerika dan sebagainya. Macam orang liberal sekarang kan. Terang-terang, tak ada segan silu. Mungkin orang Islam ambil rasuah 2 bilion. Tapi dia Islam. Dia mungkin ambil rasuah kerana dia nak kaya, nak hidup senang, nak apa. Tapi satu orang munafiqin ambil rasuah 75 ribu US dollar. Nah, tapi untuk menyebarkan agenda liberalism. 2.6 bilion tadi, dia mungkin dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi 75 ribu ni kufur. Takkan sama di sisi Allah Ta'ala. Penilaian Allah dengan kita lain. Kita tengok jumlah duit yang besar, Allah tengok bagaimana. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Banyak benda yang kamu rasa mudah, remeh, tapi di sisi Allah besar. Di sisi Allah Ta'ala besar. Kita rasa macam membunuh orang itu besar dosanya, betul. Tapi Allah Ta'ala kata wal fitnatu ashaddu minal qatl. Tapi syirik lebih besar. Isi Allah Ta'ala, walaupun dia tak bunuh orang. Ada orang heran, macam apa dalam Islam orang murtad kena hukum bunuh? Ha, pelik. Kita begitu hayaran. Guna istilah Quran lah, hayaran. Heran orang Melayu. Ikal ladhi istahwathu syayatin wa hayaran. Fil ardi hayaran. Hayaran maknanya heran lah. Kita hayaran betul dengan orang yang boleh berfatwa. Dia kata orang murtad tak perlu bunuh. Tapi kalau orang yang khianat negara, khianatul watan ni boleh bunuh. Subhanallah. Negara lebih besar daripada Tuhan. Negara lebih besar daripada agama. Ha, ini orang yang telah dirasuahkan akidahnya oleh Yahudi. Wal'ayyazubillah. Baik. Tidakkan orang muslim terhadap munafik dunia. Orang munafik dunia macam mana? Kita nak bermuamalah dengan dia? Nak buat macam mana? Dia orang munafik ni, dia menzahirkan Islam. Kita muamalah dia dengan sebagai muamalah orang Islam. Dari sudut darah dia terpelihara, tak boleh bunuh dia. Dari sudut harta dia terpelihara, tak boleh rampas harta dia suka hati. Dari sudut dia boleh dimakan semelihan dia kalau dia semelih. Selama mana kita tak tahu dia munafik.
Tetapi bila dia mati, kalau kita tahu dia munafiq, tak boleh solat dalam zakhnya. Orang yang tak tahu boleh solat, tak ada masalah. Orang yang tahu tak boleh. Jadi muamalah orang munafiqin macam mana? Orang yang tahu dia munafiq, dia muamalah dengan cara dia orang munafiq, orang kafir. Orang yang tidak tahu, dia hukum pada zahir. Dan tidak disuruh kita mencari-cari, tak suruh pasang CCTV kat rumah dia. Tengok kat rumah betul kah? Kat rumah dia buat apa? Islam semua ke dia ni? Tak. Tak disuruh. Tak disuruh. Tengok dalam hadis. Dalam muka surat 277 tu dia kata, anna rajulan minal ansar haddatha annahu ata Rasulullah SAW fi majlisi masarah majlisi masarih yasta'dhinuhu fi qatl rajul minal munafiqin. Fajahara Rasulullah SAW faqala alaysa yashhadu an la ilaha illallah. Faqala al-ansari bala ya Rasulullah wala shahadata lah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن محمد رسول الله قال بلى يا رسول الله قال أليس يصلي قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. Nabi kata orang satu orang ansar datang, dia kata ya Allah, aku nak bunuh orang munafikin, aku kenal satu orang munafikin, aku nak bunuh dia. Nabi kata bukankah dia bersaksi syahadah la ilaha illallah? Benar, tapi syahadah tak betul. Saksi Muhammad Rasulullah benar, tapi syahadah tak betul. Bukankah dia solat, tapi solat tak betul. Jadi apa Nabi kata? Ulaika alladhina nahani Allahu an qatlihim. Mereka inilah orang yang aku dilarang oleh Allah membunuh mereka. Jadi orang yang mengucap dua kalimah syahadah dan solat. Fa'in tabu wa aqamu salata fakhallu sabilahum. Bila mereka telah bertaubat masuk Islam dan solat, kosongkan laluan mereka, biarkan mereka, jangan perang. Jadi maknanya mereka tak diperangi orang munafiqin. Sebab tu jihadul munafiqin bil lisan la bis sinan. Jihad orang munafiqin dengan lisan, dengan kita lawan dia dengan dakwah, dengan kalam, tulisan. Kita tak disuruh jihad dia dengan pedang. Lagi ada orang kata habis tu kita boleh lah pergi bom bangunan jalan Telawi ke apa ke, tak boleh. Lagi ada orang pergi bakar pula apa bangunan sistem Islam, bangunan IRF, kan? Lagi kata tak perlu, tak perlu. Kita jihad dengan lisan, dengan kalam, dengan tulisan. Lawan pemikiran, kerana mereka bawa pemikiran. Dan mereka memang lebih bahaya daripada orang kafir yang nyata. Baik. Tetapi kalau mereka telah menzahirkan kekufuran mereka setelah itu, ketika itu berhaklah untuk mereka dihukum oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Islam. Dan ulama khilaf dari sudut taubat. Kalau satu orang munafikin tertangkap dan terzahir pada dia Islam, kufur, adakah taubatnya diterima di dunia ataupun tidak? Di dunia taubat di sisi Allah Ta'ala itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi katakanlah kita dah tangkap dia, terbukti selama ni kamu tidak beriman, kamu telah menjadi spy kepada orang Yahudi masalahnya, dan kamu selama ni di rumah kamu, kamu tidak beramal dengan Islam pun, bahkan kamu masih mengekalkan agama Yahudi kamu ataupun agama Nasrani kamu. Rupanya kamu hari Ahad pergi gereja sembunyi-sembunyi, kami tak tahu. Lepas tu ditangkap, terbukti kata dia ni munafik. Apa nak buat? Kalau dia tiba-tiba dia kata saya bertobat, saya masuk Islam, saya mengucap balik, dia terima ke tak ada terima? Sebahagian ulama kata tetap dihukum bunuh, tak ada terima. Sebab dia dah terbukti tipu. Kita tak ada percaya kat dia. Dalam mazhab Syafi'i tetap dia terima taubat dia. Baik. Disebut masalah taubatul zindiq, taubat orang zindiq. Zindiq maknanya munafiq, munafiq akbar. Baik. Berkenaan dengan sifat bahaya orang munafiq itu apa semua tu, kita boleh tengok sendiri, baca-baca apa yang patut. Lagi kita tengok beberapa sifat mereka yang kita kena kenal, ialah Allah Ta'ala menyifatkan mereka ini dalam, kalau kita tengok sifat yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat, keburukan yang mereka lakukan di dunia adalah banyak dan kebanyakan manusia tidak sedar akannya. Orang munafiqin ini, di antara perangai mereka yang disebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, yang paling banyak cerita di antara surah-surah yang memberi fokus
kepada orang munafikin, suratul Baqarah, suratul Nisa dan surah Al-Munafiqun sendiri. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini ciri-ciri, ini syiar orang munafikin. Orang munafikin kalau kita larang dia buat benda tak elok, dia kata tak, kami nak buat benda baik. Dan itu memang ciri mereka. Mereka suka bawa syiarun barraqah, syiar yang nampak hebat, elok. Tengok Abdullah ibn Sabah masa dia nak memberontak kepada Uthman, apa syiar dia? Dia kata azhirul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Zahirkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wad'un nasa ila hadzal amr tastamiluna bihin nas. Kamu akan menarik manusia untuk ikut kamu. Ini normal. Orang munafikin syiar dia memang macam tu. Kita nak menuntut keadilan, kebersihan, ketelusan, normal lah. Itu syiar munafikin daripada zaman Nabi SAW. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Bila dikata kepada mereka, janganlah kamu buat kerosakan di muka bumi, dia kata, tidak, kamilah orang yang membuat reformasi, membuat kebaikan, islah. Kan? Pembaikan. Jadi kamilah yang nak buat islah. Kau ni pun nama lah, islah lah, tajdid lah, apalah. Kan? Tapi mereka semua ni adalah golongan yang merosakkan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka ni buat rosak, Tuhan kata. Tapi mereka tak sedar. Mereka tak sedar, mereka ingat mereka buat benda betul ni. Mereka ingat, oh ni betul ni. Tapi mereka tak sedar bahawa mereka buat benda yang merosakkan. Di antara ciri-ciri mereka juga adalah kemanisan dan kelembutan perkataan. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan ada di kalangan manusia yang perkataannya menakjubkan kamu di dunia. Wa yushhidullah wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi. Namun Allah bersaksi apa yang ada dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam. Dan dia adalah musuh kamu yang paling jahat. Tengok? Orang munafikin macam gitu. Ini main kita, oh kita nak bersama-sama, nak berganding bahu, nak menuntut kebersihan, keadilan, ketelusan, ke apa segalanya. Tapi dalam hati dia, wa huwa aladdul khisam. Huwa aladdul khisam. Ciri-ciri mereka, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وبعد كذا orang munafik lelaki dan munafik perempuan, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Depa ni jangan sangka lelaki perempuan sama hebat, sama naik. Oh, hebat orang munafik. Kan? Ya'muruna bil munkar, suruh orang buat benda munkar dan mencegah orang daripada benda ma'ruf. Dan berpegangan tangan, yaqbiduna aydihum. Oh, depa ni ada prinsip, depa akan tahan. Jangan kamu sangka depa akan macam tu saja, tak? Kan? Nasullaha fanasiyahum. Mereka meninggalkan Allah, Allah tinggalkan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu adalah orang yang keluar daripada ketaatan Allah, keluar daripada iman. Dan di antaranya lagi, orang munafik ini paling jelas mereka ini bila diseru kepada hukum Islam, mereka akan berpaling. Itu paling jelas. Apa dia? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Apabila dikatakan kepada mereka, تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, datanglah kita berhukum dengan hukum Allah, ikut agama yang Allah turunkan, وَإِلَى الرَّسُولِ, dan ikut sunnah Rasul, ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan dapati orang munafikin akan sekat kamu sehabis sekat. Mereka akan berusaha sungguh-sungguh untuk menyekat. Dan mereka suka, ha? Mereka suka orang Islam dapat penyakit dan kesusahan.
in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jikalau kamu kena kebaikan, mereka akan rasa sedih, tak suka. Jikalau kamu kena kesusahan, mereka gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu orang Islam bertakwa dan bersabar, tipu muslihat mereka takkan memudaratkan kamu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sebab Allah mengetahui semua rencana mereka. Kamu jangan takut. Ha, kan? Kita takwa dan sabar. Dan Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqi. Wahai nabi, berjihadlah kamu melawan orang kafir dan orang munafiqin. Macam mana jihad? Waghludz alaihim. Dan berlaku kasar dan keraslah ke atas mereka. Ada mereka kalau tak buat kasar, tak keras, tak tahan sungguh-sungguh, mereka akan merosakkan kita. Kan? Seperti tsunami, kan? Kalau kita tak ada tembok yang besar, tembok yang kukuh akan pecah. Banjir kalau tak sekat betul-betul, habis naik ayak. Kan? Jadi macam itulah. Bayangkan macam mana kita nak lawan orang kafir dengan orang munafiqin ni, macam mana? Macam tu. Ha, satu malam petaka datang, ombak besar ke, apa ke, ayak pasang tinggi ke. Selain kita nak bagi tak banjir. Ha, kena usaha sungguh-sungguh. Kan? Baik. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali mereka jahannam. Dan itu sebab buruk-buruk tempat kembali. Orang munafiqin kita dah sebut tadi, boleh bertaubat dia dengan Allah Taala, illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Kalau dia bertaubat, mengelokkan balik amalannya dan berpegang teguh dengan Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah, maka mereka itulah orang yang kembali menjadi mukmin. Menjadi mukmin. Baik. Itu berkenaan dengan orang munafiq. Wallahu Taala ala bisawab. Ada soalan? Ustaz, mungkin yang rasa je lah tak sebut pasal suara. Tapi masalahnya, kita nampak yang kuat yang kita Islam, banyak ciri munafik pada dia orang ni. Yang kita rasa kita tak boleh nak terima perbuatan dia orang ni. Sokong Islam maksudnya? Ya, sebab ada lagi, bukan orang ambil tu konsis diri ni, dia Islam. Orang yang ambil sikit ni, dia liberal, whatever. Dia tak ada sokong lah, maknanya. Tapi kita tengok yang orang ambil yang rasuah ni, yang banyak ni, ciri munafik ni sangat jelas pada kita. Ciri-ciri munafik ni ada pada mana-mana keadaan. Apabila umat Islam di akhir zaman, Nabi kata di akhir zaman ni kita akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada pendakwah di pintu neraka. Man ajabahum qadhafuhu ilai qadhafuhu fiha. Siapa yang sahut seruan mereka akan dilontarkan ke dalam jahannam. Hudzaifah tanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Bagi kami ciri-ciri mereka. Nabi kata, hum min jildatina, daripada kulit kami. Daripada kulit kita, bangsa kita, bangsa Arab, orang Islam. Yatakallamuna bi'alsinatina, bercakap dengan bahasa kita, bahasa Arab, baca Quran. Ha, tapi mereka ni apa dia? Du'atun ala abwabi jahannam. Orang Islam, mokpok Islam, tapi dah besar, menyeru kepada liberalism, menyeru kepada secularism, menyeru kepada demokrasi dan lain-lain macam agama yang menyimpang dari Islam. Haa, jadi maknanya itu ciri-ciri lah Nabi sebut. Oh, saya Islam, tapi saya juga mempertahankan hak-hak asasi manusia untuk orang menjadi gay, lesbian. Ada kan? Lungguk-lungguk. Saya Islam, tapi saya nak pertahankan hak manusia untuk kebebasan beragama. Tak kira lah orang boleh tukar agama, tak ada masalah. Ada. Bukan tak ada. Itu ciri-ciri orang munafik. Itulah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri. Kan? Kita nak kata dia tu memang munafik sungguh, mungkin dia jahil. Kan? Nak hukum dia sebagai munafik, maksudnya hukum dia sebagai kafir, itu tak lain lah. Tapi nak kata ciri-ciri tu ada. Dan Nabi sebut mereka ni sebagai du'atun ala abwabi jahannam. Pendakwah, penyeru di pintu neraka jahannam. Dan Allah Ta'ala tak pernah khususkan munafiqin ni pada orang Arab saja, pada orang Melayu saja, orang Jawa saja, tak, semua masyarakat ada. Dan mereka wujud dengan begitu banyak. Wallahi azubillah.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuliah khas minggu ni, kita hari Sabtu 26 November kita ada kuliah khas dengan tajuk benarkah tiada bid'ah dalam masalah khilafiyah. Soalan dia kata, benarkah tiada bid'ah dalam masalah khilafiyah, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairil Anwar MKA, jam 11.30 pagi sampai 1.30 hari. Dan hari Ahad 27 November kita ada kuliah Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ustaz Halim Hassan, jam 11.30 sampai pukul 1 juga. Wallahu a'lam bis-shawab.